mungkin YB kena pergi sekolah balik, ya, belajar belajar tentang adab, bagaimana nak bercakap dengan orang yang lebih berilmu, lebih tua. YB kena belajar bagaimana nak bercakap dengan orang yang lebih tua, lebih berilmu, bagaimana nak mengawal keadaan. Kalau rasa tak mampu untuk memegang jawatan sebagai Esko Melaka, jadi tak payah pegang jawatan, bagi kepada orang lain yang lebih layak. Dan saya rasa sudah berulang kali YB Nur Hizam Hassan Bakti ni pretend sebagai as a gangster lah. Dah macam gangster, macam mafia. Kalau jadi mafia, saya boleh ajar. Jom kita pergi jumpa dengan taiko-taiko Along ni. Taiko-taiko yang memang suka kerat kepala orang ni. Ha, boleh. Itu buat bawa betul nak tunjuk something. Tunjuk something dengan orang yang sepatutnya. Dengan gangster Along ke. Dengan apa ni, perompak ke. Jangan cakap macam seperti bercakap dengan pakcik yang lebih tua, orang yang lebih ilmu, lebih berpengalaman. Takkan tak pandang seorang ayah? Ke YB memang jenis tak reti nak beradab depan orang? Saya dah kaji benda perkara ini daripada hujung dan pangkal, pangkal dan hujung, yang di mana saya lihat keadaan itu adalah keadaan berkenaan dengan jalan. Benda itu boleh dibincang secara baik, tidak perlu datang dalam keadaan menyergah. Orang bertanya soalan. Kalau YB tak boleh ditanya, diadukan soalan ataupun aduan, jangan jadi YB. Buat apa nak jadi Esko Melaka kalau dah tak mampu? Belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Kalau macam ni lah cara YB, elok YB, jom. Saya ingat YB boleh duduk sebagai aktivis membantu kami membenteras Along di Malaysia ni. Ah, macam ni punya adab boleh jumpa dengan Along. Kalau nak jumpa dengan pakcik-pakcik ni, nak tunjuk something, nak tunjuk gangster, baik tak payah. Buang masa. Dan saya nak memperingatkan YB, tolong menghormati PDRM. Jangan dalam satu tular video saya tengok yang di mana YB mengarahkan seorang anggota polis untuk menghalau orang yang dikatakan, yang dituduh mencuri tanah kerajaan. Siapa YB? Tahu tak undang-undang? Belajarlah undang-undang YB. Kita tidak boleh membuat sebarang tuduhan, melainkan kita membawa benda ini di mahkamah dan mendapat perintah mahkamah. Kalau dah dapat perintah daripada mahkamah, maka barulah boleh ambil tindakan. Hari ini YB gunakan kuasa YB, konon-kononnya YB seorang pemilik tanah. Jadi seluruh Melaka tu tanah YB lah. Patut bagilah notis, cakaplah baik-baik, cakap secara verbal, hantar surat, bawa benda ni. Kalau ada perkara-perkara yang rasa benda ini, ingat negara kita ada perlembagaan undang-undang. Jadi YB pergi belajar undang-undang, jangan sampai saya sekolah dengan YB pasal undang-undang. Belajar undang-undang, cakap dengan pakcik tu, saya tak nak bercakap dengan orang tak sekolah. YB sekolah tinggi mana? Saya orang tak sekolah. Ini memang orang tak sekolah nak bercakap dengan YB ni. Kalau tinggi banyak mana pun ilmu kita, kita ni makhluk Allah, kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Berendah dirilah kita di hadapan manusia, berendah dirilah kita di hadapan orang yang lebih tua. Kalau macam inilah cara YB menasihati orang, menyelamatkan keadaan, cuba nak menyelesaikan masalah, saya rasa satu masalah pun takkan selesai dengan cara yang biadab, kurang hajar kepada orang tua. Jadi inilah sepatutnya YB nak kena berubah.